Oh, segalanya buat hidup kami Tuhan. Tidak ada yang bisa menandingi Engkau dalam hal apapun atas hidup kami. Kesetiaan, kebaikan, kemurahan, komitmen, keajaiban, mujizat terus Engkau limpahkan buat kami hari demi hari, sehingga kami ada sebagaimana kami ada hari ini. Ya Tuhan, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biar tiga hari ini Engkau banjiri kami dengan anugerah-Mu, banjiri kami dengan pernyataan-pernyataan Tuhan yang mengubah hidup kami, yang membuat hidup kami makin dibawa ke next level. Ini hari-hari yang sangat menentukan buat pribadi kami, buat gereja-Mu, buat bangsa ini. Tapi kami mau percaya di atas segala sesuatunya ada rancangan Tuhan yang sempurna atas semuanya. Dan rencana Tuhan tidak akan pernah gagal, karena Engkau Tuhan pencipta dan tidak ada yang lain. Sore ini, malam ini hamba berdoa, Roh Kudus, Engkau terangi hati kami dengan hikmat wahyu dan roh pengertian yang daripada-Mu. Buat kami menangkap semua rancangan dan kehendak-Mu ya Tuhan, dan tidak ada satupun yang pulang tanpa diubah dan tanpa diberkati, tapi semua hidup dalam anugerah dan diubah dalam kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap diberkati berkata amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Shalom. Well, bonekanya sudah ada lagi, silahkan Anda cari di depan. Saudara sekalian, kemarin sore-sore ketika saya lagi mau ke gereja siap-siap untuk ibadah sore, tiba-tiba Roh Kudus mengingatkan saya sesuatu. Dan Tuhan berkata, nak, tahun ini sudah genap 10 tahun. Dan sejujurnya saya kaget, karena pernyataan itu membuat saya mengerti sebetulnya apa yang Roh Tuhan mau coba katakan. Saya minta Anda perhatikan sebentar. Nanti selesai saya sampaikan firman, saya mau putar klip pelayanan di Eropa beberapa waktu yang lalu. Saudara sekalian, masuk tahun 2015 ini, ada sesuatu yang membuat hati saya gentar. Saudara, kalau Anda itu punya Anda tidak punya pengertian sama sekali, Anda tidak punya pengetahuan sama sekali, mungkin menghadapi apapun gak kepikir apa-apa. Tetapi semakin saudara mengerti sesuatu, dan kalau Anda mulai mengerti akan hitungan Tuhan, maka kita menghadapi banyak hal itu sebetulnya dengan hati makin getar. Nah, ketika Tuhan ingatkan saya dan Dia berkata, nak, ini masuk tahun ke-10. Sebetulnya saya langsung mengerti dan saya ingat. Begitu masuk tahun 2015, dalam hati saya berkata, Tuhan, ini tahun penentuan. Penentuan apa? Saudara, saya satu hari pernah dengar khotbah dari seorang hamba Tuhan yang sekarang sudah bersama dengan Tuhan, namanya Oral Roberts. Hamba Tuhan ini mengatakan, Tuhan itu biasanya menunggu orang untuk dia berubah atau bertobat, maka dalam jangka 10 tahun. Pertama waktu saya dengar itu saya bertanya begini, dasarnya apa dia ngomong begitu? Tapi rupanya ketika saya dalami firman Tuhan, saudara, saya menjumpai beberapa fakta. Yang pertama, kalau Anda melihat ada namanya 10 perintah Allah, ya kan? Tuhan memberi perintah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 perintah Allah, maka sebetulnya itu bagian dasar. Itu merupakan kesabaran Tuhan. Anda mesti baca sebagai bentuk kasih sayang Tuhan, 10. Yang kedua, kalau Anda membaca di Alkitab, ada berapa tulah yang kena pada Mesir? 10. Jadi orang Mesir kena tulah 1, 2, 3 sampai 10. Begitu sampai 10 tidak bertobat, tidak ada tulah ke 11.
habis saudara. Lalu kalau Anda membaca lagi yang namanya perkataan Tuhan kepada Musa, mereka yang sudah 10 kali bersungut-sungut berontak kepadaku tidak akan masuk tanah Kanaan. Jadi ada batas waktu 10 kali. Ada 10 perintah Allah, ada 10 tulah, ada 10 batas maksimal orang berontak dan bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Anda mesti mengerti ada 10 anak dara dan segala macam yang lain. Dan kalau Anda pelajari semua, itu merupakan basicnya. Nah, saya ini memperhatikan, saya kan pernah kuliah sejarah, jadi saya selalu menarik ke belakang, apapun yang pernah terjadi, saya coba tarik ke belakang, saya menghitung. Dan saya memperhatikan, dalam hidup banyak orang yang saya kenal, 10 tahun itu rupanya sebuah titik yang sangat krusial. Masuk tahun ke-10, itu merupakan penentuan sebetulnya. Karena begitu 10 tahun, itu penentuannya di situ. Apakah kita akan naik atau kita akan jatuh dan kita akan turun. Saudara sekalian, kalau Anda mengerti itu dan saya fahami banget, tiba-tiba ketika masuk 2015, hati saya getar. Saya ngomong begini, Tuhan, Bahtera ini menimbulkan reaksi yang berbeda. Ada yang bilang dari Tuhan, ada yang bilang dari setan, saudara. Ya kan? Kalau Anda melihat ekstrimnya kan begitu. Tapi masa sih kita setan begini nih? Ya kan? Tapi ya itulah kenyataannya. Ada yang bilang dari Tuhan, ada yang bilang dari setan. Nah, kalau Anda menghadapi akan sebuah kondisi seperti itu, cuma satu aja. Hitungannya, parameternya, ukurannya cuma satu. Dari buahnya, kamu akan tahu. Jadi kalau saudara sudah nunggu 10 tahun, dalam 10 tahun itu sebetulnya orang sudah bisa lihat buahnya. Nah kalau itu sudah nyangkut buah dalam kehidupan kita, sebenarnya tidak bisa diganggu-gugat lagi. Dari buahnya saja, maka saudara akan tahu itu Tuhan atau bukan. Saudara sekalian, ketika dia berkata, nak 10 tahun, karena Bahtera itu mulai tahun 2005, dan ini tahun 2015. Tapi ketika saya mendengar dia berkata seperti itu, saya tahu, saya tahu, saya tahu. Dan Tuhan berkata begini, aku bawa kemana engkau setelah ini? Saudara, itu sebetulnya bukan pertanyaan, tapi untuk pengingat dalam hidup saya, next level akan seperti apa. Dan saya mau berkata buat saudara, ini yang membuat hati saya bersyukur, saya gemetar karena kebaikan Tuhan. Saya tahu ada pembelaan Tuhan. Saya tahu ada buah yang sangat ajaib. Nanti pada bulan Desember, acara Bahtera itu bukan hanya 3 hari, tapi 4 hari. Tanggal 27 dan 28, kita akan buat di Holy Stadium seperti biasa. Dalam 2 hari, kita akan dibekali, kita diberi sesuatu. Dan itu merupakan penggenapan tahun ke-10. Tapi Tuhan berkata, tanggal 29 dan tanggal 30 Desember itu harus dibuat di lapangan terbuka. Dan puji Tuhan, tanah yang Tuhan berikan ke kita masih belum dibangun seluruhnya. Kita masih punya persediaan mungkin lebih dari 7 hektar yang available. Dan Tuhan mengatakan, bangun pasukan nak dalam 2 hari itu. Dan Tuhan berkata, sampai mencapai 100.000 orang. Dan spesifik Tuhan berkata, undang hambaku Suzette Hetting untuk ikut bicara. Saudara sekalian, saya mau sampaikan ini kepada Anda, dan saya mau sampaikan begini. Saya berdoa Tuhan, 100.000 itu banyak loh. Itu berarti 1 GBK itu, Gelora Bung Karno. Dan saya agak sedikit trauma dengan urusan GBK yang lalu. Karena banyak malaikatnya daripada orangnya. Dan saya pikir begini, wih, 100.000 itu besar. Dan Tuhan cerita banyak. Dia berkata, jangan untuk dirimu sendiri. Bangun gereja-gerejaku. Saudara, saya minta dukungan doa. Karena mulai minggu depan, dari tanggal 18, saya akan maraton di beberapa kota.
Kami akan buat pertemuan dengan gembala-gembala di berbagai kota di Jawa Tengah terutama. Dan sampai dengan hari ini yang sudah berkomitmen akan ikut ambil bagian dalam pertemuan yang akan kami buat, saya akan adakan makan siang untuk para pendeta itu. Dan mereka sudah di sounding kira-kira itu meetingnya akan urusannya seperti apa. Dan saya kaget karena tiba-tiba responnya, antusiasnya luar biasa. Dalam catatan kami, minimal akan lebih dari 2.000 pendeta akan ikut pertemuan di 4 kota itu. 2.000, saudara. Dan saya mau berkata buat saudara, Tuhan membawa kita ke next level. Masalahnya adalah satu, kita gak bisa turun, saudara. Selama ini kan paling 15.000 ya, kalau di Holy itu begitu penuh 15.000. Begitu dia ngomong 200.000, saya punya sedikit good problem lah. Tuhan suruh bangun di belakang Miracle Healing Center itu taman. Belum pernah ada kan, taman, betul-betul taman. Itu berarti tanah akan berkurang. Saya mulai berkata begini, Tuhan rupanya Engkau harus nambahi aku tanah. Mungkin 10 hektar lagi. Maka akan aku biarkan terus tiap tahun biar tambah jadi 200.000 dan sebagainya. Di situ akan nice. Tuhan masih diam saja, saudara. Tapi mungkin kalau kita kerjakan dengan baik, di akhir tahun dia akan berkata, oke. Nah, itu akan luar biasa. Amen, saudara. So, kita akan lihat seperti apa Tuhan akan membawa kita. Jadi saya berikan Anda announcement, kalau Anda mau ke Semarang, tolong mengerti bahwa acara baru akan selesai tanggal 30 Desember malam hari. Karena 2 hari yang terakhir kita akan buat di lapangan terbuka. Mari percaya ada tiang awan yang akan menudungi kita. Tidak usah hujan, tapi anugerah Tuhan yang luar biasa. Amen. Percaya 100.000 pasukan akan dibangun dalam anugerah Tuhan yang luar biasa. Saya terus terang kaget dengan respon gereja-gereja karena luar biasa. Sampai hari ini yang sudah terdaftar di kami, angkanya sudah lebih dari 2.000 pendeta disebar di 4 kota yang berbeda. Dan mereka berkata kami antusias akan ambil bagian. Dan saya lagi coba bicara supaya mereka ngerti akan gambarannya. Tuhan mau bawa kita kemana. Nah, berkaitan dengan itu, saudara sekalian, dalam beberapa hari ini saya mau ajak Anda belajar tentang hidup orang yang bernama Mordekai. Dan saya melihat akan begitu banyak poin dari karakter hidupnya yang sebetulnya kita butuhkan dalam hari-hari ini. Sebab orang seperti dialah yang bisa membalikkan keadaan. Nanti Anda akan lihat klip akan pelayanan di Eropa. Saya mau berterima kasih buat semua support, dukungan, doa dalam bentuk apapun yang sudah membuat ini semua jalan dalam keajaiban Tuhan. Nanti saya akan cerita sedikit apa yang Tuhan kerjakan. Tapi saya melihat bangsa-bangsa terbuka. Begitu Eropa berhasil, teman-teman di Eropa rupanya para pendeta itu cerita dengan teman-temannya. Dan beberapa itu berita nyampe ke Afrika. Lalu gembala-gembala di Afrika menghubungi kami berkata, kapan Afrika mau dibuat? Sekarang mereka sudah minta tanggal supaya bisa dibuat di Afrika. Ya, bantu doa supaya apa yang Tuhan mau tergenapi. Tapi saya melihat begini, saudara, dengerin baik-baik. Pada hari terakhir waktu kita buat acara di kota Linz di Austria, panasnya luar biasa, sampai 37-38. Saya dengar hari ini di Guangzhou 39. Jadi Jakarta masih tenang aja, jangan banyak mengeluh, saudara. 37 itu panasnya luar biasa. Dan di Austria gedung-gedung tidak pakai AC. Tapi yang saya mau katakan begini, pada hari terakhir waktu hamba-hamba Tuhan itu mulai berdoa dan mereka mengucap syukur, ada satu di antara mereka mengucapkan satu doa yang menurut saya powerful sekali. Dia berkata begini, Tuhan, apa yang selama ini berabad-abad dilakukan oleh gereja-gereja Tuhan di Amerika, mendukung akan bangsa-bangsa di seluruh dunia dalam kekristenan untuk berkembang dengan luar biasa, aku melihat hari ini diambil alih oleh Indonesia. Saudara, dan ini merupakan kepercayaan. Makanya saya berkata, Anda yang suka ribut, suka gosip, suka ngomongin orang, Anda itu apakah sudah betul-betul siap ke neraka kah?
kok terus-terusan seperti itu? Karena kalau Anda membawa itu ke surga, maaf, tidak laku, saudara. Maaf ini. Tuhan itu agak, mungkin itu akan menimbulkan gatel-gatel di surga, sehingga Tuhan berkata tidak ada penyakit. Bayangin ya, kita lagi take over dunia. Orang masih ngomongin inilah, itulah, orang inilah, Kristen itulah, inilah, bahasa roh, angkat tangan. Waduh, saya bilang, apakah sungguh-sungguh memang siap ke neraka dengan cara mikir seperti itu? Nah, sekarang saya mau ajak Anda melihat tentang Mordekai. Ada beberapa poin saya mau sampaikan hari ini, mungkin 2 atau 3, dan kemudian kita lanjutkan sampai tuntas. Sebetulnya siapa Mordekai ini? Apa kualifikasi yang hebat dalam dirinya? Saudara, yang pertama saya sebut, orang ini adalah orang kecil tapi dengan kekuatan yang besar. Anda bertanya, mengapa disebut orang kecil, Pak? Karena nama Mordekai artinya little, artinya kecil. Tapi kita mengerti, orang yang disebut Mordekai, yang kecil ini punya kekuatan yang luar biasa. Dan dia mengubah, menjungkir balikkan akan dunia pada zamannya. Sekarang mari kita buka firman Tuhan, Ester pasal yang kedua, lihat pada ayat yang kelima. Ester pasal yang kedua, lihat pada ayat yang kelima. Pada waktu itu ada di dalam benteng Susan seorang Yahudi. Dan kata ini sendiri sebetulnya nanti kalau Anda perhatikan dahsyat sekali. Yang bernama Mordekai. Mordekai artinya little. Mordekai artinya kecil. Dikatakan Mordekai bin Yair bin Simei bin Kis, seorang Benyamin. Nah, saudara sekalian, saya mau ajak Anda mengikuti runtutan rangkaian daripada silsilah Mordekai. Selasa lalu, mendadak, ini sebetulnya mendadak sekali, waktu mau berangkat ke Eropa, Tuhan berkata, kamu pulang dari Eropa ke Cina, nak, peperangan rohani. Dan sebetulnya Tuhan suruhkan kami ke Guangzhou, dan di sana ada rumah ibadat Kedar paling tua di Cina. Di situ, saudara. Was ajaib lah. Nah, di pesawat saya duduk berdampingan dengan Pak Kevin ini. Terus dia cerita, beliau kan, kamu ngomong bahasa apa sih? Bahasa Gek atau bahasa apa sih sebenarnya? Kamu bukan orang Gek kan? Bukan, bukan, oke. Dia kan marganya Chan, saudara. Terus dia cerita tentang Chan. Dia berkata, Pak, Guangzhou ini tempat rumahnya marga Chan. Karena dia marganya Chan. Terus dia bangga, Jackie Chan, segala macam Chan, 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 disebut semua. Dia bangga sekali. Terus saya bilang gini, mami gua juga Chan, tahu gak? Katanya, wah, kita pulang kampung, Pak. Gak tau lah. Tapi kita seperti mengantar Pak Kevin ini pulang kampung. Makanan apapun dia bilang, wih, wangi, Pak. Saya bingung, saudara, sebetulnya. Apapun dia suka, saya bilang, iyalah, makanan kampungnya dia. So anyway, jadi kita cerita, kita pergi ke satu tempat di luar kota Guangzhou, kira-kira mungkin hampir 2 jam ya. Sampai pihak hotel yang nyarikan mobil buat kita itu bingung, itu bukan daerah turis. Ngapain ke sana? Ya, kita berkata ini ada orang kita yang dulu nenek moyangnya di sini, katanya. Di daerah itu pernah terjadi pembantaian sekian ratus tahun lalu kali ya. Ada kelompok orang-orang Hakka dibantai oleh penduduk asli. 1 juta orang mati. Dan Tuhan berkata buat pemberesan di situ. So anyway, kita mencoba untuk menelusuri akan dulu kira-kira Mbah Buyut kita, nenek moyang dulu tinggal di mana dan tidak pernah mengerti jelasnya. Tapi beliau bangga ini tempat rumahnya Chan, katanya. Luar biasa. Mordekai, si kecil ini, dia tidak berdiri sendiri. Apa yang terjadi? Alkitab menulis akan silsilahnya sampai kepada ujungnya, yaitu sukunya. Nah, kalau Alkitab menulis akan dia itu anak siapa, anak siapa, anak siapa, anak siapa, itu tidak berarti bahwa itu tidak ada gunanya. Tidak ada bagian sekecil apapun yang ditulis oleh Alkitab yang tidak ada artinya atau meaningless.
Semua yang Alkitab tulis itu punya pengertian dan punya makna buat kita. Bagaimana dengan Mordekai yang artinya little atau kecil, tapi kenyataannya orang ini bisa mengubah dunia dalam zamannya. Dia membalikkan keadaan dengan luar biasa. Mengapa bisa begitu? Alkitab memberikan beberapa indikasi, dan yang pertama Alkitab mau tunjukkan adalah dia itu keturunan siapa. Dia mewarisi apa dari orang-orang sebelumnya. Itu yang Alkitab mau katakan. Dan hari ini saya mau akan mulai dengan itu. Mari perlahan-lahan satu demi satu kita lihat. Saudara akan melihat sebuah kualifikasi warisan yang luar biasa dari orang-orang yang mendahului dia. Yang pertama dikatakan, saya akan bahas terbalik. Dikatakan bahwa dia dari suku Benyamin. Kalau Anda membaca tadi, maka saudara mengerti disebut Mordekai bin Yair atau anak Yair, anak Simei, anak Kis, seorang Benyamin. Nah, yang pertama dikatakan bahwa dia berasal dari suku Benyamin. Nama Benyamin itu artinya son of my right hand, putra yang adalah dari tangan kananku. Tapi saudara harus mengerti, anak itu pada waktu lahir diberi nama oleh ibunya Ben-Oni, yang artinya son of my sorrow, anak penderitaanku. Sebab Rahel ketika dia melahirkan Benyamin, akhirnya dia mati. Sebelum dia mati, dia beri nama anak itu Ben-Oni. Dia kesakitan, dia menderita sekali sampai akhirnya gak tahan dan dia mati, dan dia berkata namanya Ben-Oni. Tapi kemudian Yakub ayahnya mengatakan, bukan, namanya bukan Ben-Oni, tapi namanya Benyamin, son of my right hand. Yang saya ingin bahas buat Anda dan saya di sini adalah, sebenarnya hidup kita ini ada satu unsur yang sangat penting, namanya pilihan. Anda bisa berkata Ben-Oni atau Anda bisa berkata son of my right hand. Padahal yang terjadi adalah sama. Yang terjadi adalah seorang anak, bahkan itu merupakan anak paling bungsu dari Yakub, yang lahir dan karena kelahirannya ibunya sampai mati. Peristiwa itu tidak dua, tapi satu. Anak itu lahir seorang anak laki-laki dari rahim Rahel, dan karena dia lahir begitu susah sehingga akhirnya Rahel mati. Tapi melihat anak yang membuat ibunya mati ini, Tuhan seperti berkata, Anda boleh pilih. Engkau pilih dengan berkata ini Ben-Oni, anak penderitaan, atau tangan kanan. Kalau bicara tangan kanan, selalu bicara tentang berkat, dan bicara soal kepercayaan. Tuhan mau berkata dalam kehidupan kita, Mordekai si kecil ini pertama-tama mewarisi sebuah pilihan yang benar. Dalam situasi yang paling sulit dan paling menyakitkan, Yakub memilih yang benar. Saudara, kalau hidup kita tidak bisa memilih yang benar, hidup kita akan selalu gelap dan tidak pernah kita diterangi oleh apapun. Pada waktu Tuhan suruh kita buat seminar, karena dia berkata Eropa akan mengalami suatu gelombang aniaya terhadap para imigran. Saudara, kalau Anda baca di koran setiap hari sampai sekarang, ini lagi ratusan orang tenggelam lagi, mau menyeberang ke Eropa, tenggelam lagi. Dan itu mengerikan loh, setiap hari itu ribuan orang datang berbondong-bondong ke Eropa. Ada teman yang sedang belajar di London, dia berkata, sekarang pemerintah Inggris sudah kewalahan. Itu ada terowongan yang menghubungkan Perancis dengan Inggris. Mereka nekat masuk ke situ, pengen masuk ke Inggris. Dan saudara kita ini berkata, ini tinggal tunggu waktu pemerintah Inggris akan bertindak terlalu keras dan sangat keras. Mengapa? Anda harus mengerti. Sekarang saya mau cerita ya. Saudara, Inggris itu negara nomor 6 terkaya di dunia.
Tapi Anda tahu sekarang hari ini ada 1 juta penduduknya yang tiap kali minta bantuan untuk mereka makan. Sudah tidak bisa makan 1 juta orang Inggris. Padahal orang Inggris itu, ini maaf ini, beda sama orang kita. Orang kita kalau minta semangat, gratis, wih semangat nomor 1. Mereka kalau dibilang gratis tidak tergerak. Sebab pride-nya, harga dirinya sebagai British tidak memungkinkan mereka untuk minta. Tapi kalau sudah kepepet sampai sudah gepeng, sudah enggak pernah lagi mikir harga diri, akhirnya mereka minta. Itu mereka yang diberi makan oleh swasta, oleh orang-orang yang bergerak di bidang sosial. Dalam setahun itu 1 juta orang yang minta makan. Anda bisa bayangkan negara sedang dalam keadaan seperti itu. Pak Gavin ini waktu April sama dengan saya, kepalanya pusing. Ya dia agak manja kepala pusing, mau ke dokter. Tapi pusingnya pusing yang mungkin tingkat tinggi, tingkat dewa gitu pusingnya, saudara. Dibawa oleh ya saya nggak tahu kenapa, kami semua lagi makan enak dengan Pak Sugi, makan steak, dia tiduran di hotel sambil merenung akan sakitnya. Terus oleh pihak hotel diantarin, cariin taksi ke rumah sakit pemerintah. Enggak bayar. Luar biasa kan saudara. Tapi dia harus nunggu 3 jam. Dari migrain cekot-cekot sampai sembuh. Dan dia lihat orang-orang kelantar, habis kecelakaan, jatuh, orang tua, didiamin. Diproses satu-satu dengan pegawai sangat sedikit, sebab sudah tidak ada uang lagi. Beberapa rumah sakit sudah tutup, close di Inggris. Pemerintah gak bisa membiayai lagi. Akhirnya setelah 3 jam diperiksa, gak ada sakitnya, ya sudah hilang. Saking pusingnya lihat banyak orang ini, kalah migrainnya, out, dibilang gua tersiksa, pergi migrainnya. Diberi obat apa? Ponstan berapa biji? 1 biji. Bayangin, Inggris sudah, United Kingdom. Orang sudah 3 jam, ponstan berapa? 1. Mending krian daripada begitu. Eropa, ekonomi sedang turun. Saya lihat itu di Eropa, turun. Sekarang ribuan pengungsi, makannya juga sama dengan yang lain kan? Harus ditanggung. Ini yang ngurusi pengungsi Palestina, PBB sudah teriak. Duit kami kurang. Support dari Eropa drop duitnya. Lagi sulit. Bagaimana mungkin di tengah kesulitan ngurusi? Yunani itu bangkrut. Tapi berapa ribu orang nyangkut di Yunani minta bantuan. Dan Tuhan berkata, itu akan terjadi gelombang anti-imigran. Di Rusia sudah mulai. Ada partai-partai keras berkata, kalau kami menang semua imigran kami pulangkan ke negara masing-masing. Bayangin. Dan disitulah dia berkata, siapkan gerejaku. Nah saya gak punya hubungan, saudara. Dalam arti kata koneksi dengan hamba-hamba Tuhan berbahasa Arabik. Loh Bapak gak bisa toh? Ya bisa sedikit-dikit lah. Masya Allah saya bisa, saudara. Yang lain I don't know. Loh ya toh kita kan just tiap hari denger kan, saudara ya. Tiap hari yang denger. Tapi kalau Anda dengan modal begitu mau ngomong apa ke mereka? Saya gak punya koneksi lah. Tiba-tiba Tuhan kirim. Nah yang satu ini ajaib sekali. Menurut saya orangnya luar biasa. Dia, saya baru tahu ini katanya ini orang sanguin mentok, saudara. Katanya orang sanguin mentok itu memang icebreaker hebat. Weng, 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 weng. Kalau suruh kerja sistematik, nul. Dan pada waktu menjelang kurang 3 minggu, gak jelas. Berapa orang yang akan datang tidak jelas. Dijawab, kalau dikontak, jawabnya minimal paling cepat 10 hari kemudian. Jadi kalau kita kerja sama orang yang tidak well organized, berat. Tapi ngerubah dia dalam semalam tidak bisa.
Tuhan kirim satu orang lagi, ini tertib sekali. Sampai terus terang ini saudara, yang Lins itu hampir saya cancel. Tapi hari itu saudara, ketika acara berlangsung, saya baru tahu banyak hal. Ternyata antara orang Iran dengan orang-orang Arab yang lain, yang berbahasa Arab lain itu beda. Budayanya beda, bahasanya beda, semuanya beda. Yang Iran ini sebagian besar, hampir semua dari background Kedar. Yang ini campur, sebagian nenek moyangnya Kristen. Jadi mereka itu disatukan itu gak bisa. Tempatnya itu terbelah dua, ini kelompok yang Arabik, ini kelompok yang Iran. Tapi hari-hari itu terjadi rekonsiliasi yang luar biasa. Saya gak bisa ngerti lah. Banyak hal yang terjadi, saudara. Dan yang ini yang saya pelajari. Saudara tahu apa yang terjadi? Hari pertama di Linz, begitu kita kan sudah siap siang, teman-teman pasukan Eropa kerja dengan luar biasa. Itu ada namanya generasi gada besi, GGB. Pak Sugi berkata, GGB punya singkatan kedua, gede-gede amat, gede-gede banget katanya. Mereka kerja luar biasa, jam siang sudah siap makan siang. Kita kasih makanan Indonesia. Tidak ada orang mengeluh, sebab itu rasa surga benar saudara. Yang datang rombongan Iran, sekian puluh orang. Begitu mereka selesai makan, datanglah teman-teman hamba Tuhan dari Arab. Saya dilapori, Pak, begitu yang Arab datang, yang Iran hilang semua. Hilang. Dan malam itu, yang kelompok yang teman-teman Iran ini tidak nginep di tempat yang kita sudah sediakan. Saudara, kalau Anda menyelenggarakan seperti itu, Anda berdoa minta Tuhan berkat, Tuhan berkati, dan berkat itu disia-siakan. Suka enggak suka memancing sesuatu reaksi di dalam kita. Karena kalau kita diberi kepercayaan, accountability-nya bukan hanya kepada manusia, tapi kepada Tuhan, ya kan? Saya bilang begini, wah ini orang ngawur. Di hati saya bilang, saya mau omongin ini orang. Gak bisa cara begini. Saudara, tapi hari itu, ketika acara dimulai, awalnya gak mudah. Tapi tiba-tiba yang Iran ini maju ke depan. Dan dia ngaku, dia berkata, antara kami dengan Anda, dia ngomong sama yang berbahasa Arab, ada jurang pemisah dan tembok tebal yang memisahkan kita. Itu adalah bentuk kepahitan bangsa selama sekian abad. Bayangin saudara, hebat gak? Turun-temurun beratusan tahun itu. Cerita dari zaman awal. Dan dia cerita bagaimana perang Irak-Iran itu membuat 1,8 juta orang Iran mati. Dia kehilangan omnya, dia kehilangan kakaknya, dia kehilangan keluarganya yang cacat begitu banyak. Dan dia berkata, aku ini kehilangan begitu banyak. Dan dia berkata, semua teman-temanku di sini korban perang. Begitu dengar, dia ngomong terus terang, kami kalau dengar bahasa Arab saja, walaupun itu Arab pujian penyembahan ke Tuhan Yesus, hati ini sudah panasnya luar biasa. Gak bisa. Tapi saya melihat sesuatu, tiba-tiba ada satu orang, hamba Tuhan, orang Irak, maju ke depan, dipeluk. Saudara. Nanti Anda lihat klipnya. Dan hari itu terjadi rekonsiliasi yang luar biasa. Saya cuma hanya diam, saudara, saya ngelihat itu. Saya lihat bagaimana roh Tuhan kerja, tanpa kita perintah, tanpa kita suruh, dia bergerak dengan luar biasa. Dan tiba-tiba Roh Kudus berkata begini, nak, kalau yang ini tidak sanguin mentok, dan dia bisa kumpulkan orang, kamu hanya dapat satu bangsa. Tapi lihat, bukankah dia berjasa? Sebab kerjanya ngawur dan kacau. Aku beri kamu satu orang lagi. Dan lihat, sekian puluh bangsa kumpul terwakili pada hari ini. Saya hanya bengong lihat, ya Tuhan. Di atas semua kan bukan soal kerapian kerja. Tapi apa yang Tuhan inginkan harus tergenapkan dalam hidup kita. Amen. Saya orang yang suka rapi kerja.
Dalam anugerah Tuhan kita harus pertahankan kerja dengan rapi dan tidak ngawur. Dan semua kepercayaan yang Tuhan beri, kita punya accountability kepada manusia dan terutama kepada Tuhan. Tapi Tuhan berkata, nak, ada saatnya engkau harus memilih melihat dari sisi mana. Ketika Benyamin dilahirkan, Yakub harus memilih. Walaupun Rahel adalah istri yang paling dia cintai, tapi kali terakhir dia berkata sepertinya kepada Rahel, dia berkata, tidak Rahel. Sekalipun engkau adalah istri yang paling aku cintai, pilihanmu tidak benar. Jangan taruh kutuk dan beban kepada anakmu sendiri. Dan dia berkata, namanya bukan Ben Oni. Namanya bukan anak kesengsaraan dan penderitaan. Namanya adalah anak tangan kanan yang luar biasa. Dan kalau Anda perhatikan, dari suku itu lahir namanya Mordekai, yang artinya kecil. Dari suku yang sama, di Perjanjian Baru, ada seorang rasul bernama Paulus. Dan nama Paulus artinya apa? Kecil. Saudara bisa melihat itu. Diawali dengan sebuah pilihan. Kalau saudara menghadapi apapun yang kelihatannya secara manusia engkau berkata, ini gak bisa ini gak mungkin. Mari kita pilih yang benar. Mari kita lihat sebagaimana Tuhan melihat. Benyamin adalah sebuah pilihan. Tadinya namanya Ben Oni. Tapi Yakub berkata, aku mau pilih yang lain. Saya mau berkata dalam kehidupan kita, pada saat Anda menghadapi hal-hal yang sangat buruk, maka pilih pilihan Tuhan. Anda harus menetapkan sebagaimana yang Tuhan mau. Saudara, itu akan mempengaruhi ujungnya sampai kemana akan destiny kita. Kalau Anda tidak mengerti akan cara berpikir Tuhan, dengan gampang kita bersungut-sungut, kita marah, kita capek, kita mau meledak. Tapi ujungnya Tuhan berkata, setiap kelemahan bisa dipakai untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yang kedua dikatakan begini, bahwa Mordekai itu bin Yair bin Simei bin Kis. Apa arti Kis? Kis adalah ben, menekuk atau membengkokkan. Itu arti daripada Kis. Saudara sekalian, orang yang bisa membengkokkan, atau saya geser sedikit, orang yang bisa membungkukkan dirinya, orang itu akan jadi orang yang luar biasa. Yesus berkata, kalau engkau ingin menjadi yang terutama dari semuanya, jadilah pelayan bagi semua. Alkitab mengajar saling mendahului dalam memberi hormat. Saya pikir kelemahan gereja Tuhan hari ini adalah kita tidak cukup menghargai orang lain. Seringkali kita sudah merasa kita punya semua dan kita gak peduli dengan orang lain. Tidak ada rasa respect kepada gereja, hamba Tuhan lain. Semua kita ukur dengan parameter ukuran-ukuran yang duniawi. Selalu orang bertanya, jemaatmu berapa, jemaatku berapa, duitmu berapa, duitku berapa. Dan dari situlah kita menghargai atau menghina orang. Makanya kalau Anda memperhatikan, orang dengan gampang itu mencela, ngomongin orang, menjatuhkan orang, sebab dia tidak punya respect dengan orang lain. Jerih payah orang lain untuk kerja bagi kerajaan Tuhan tidak dihormati sama sekali. Dan biasanya orang seperti itu punya namanya kebenaran diri sendiri. Di Cina saya ketemu dengan seseorang. Kerjaannya adalah membuat kerangka jam. Jam palsu, saudara. Pabriknya di Shenzhen, dia datang ke Guangzhou hanya untuk traktir makan kami sambil ribut dengan penjual ikan. Cerita selengkapnya tunggu Pak Kevin cerita, itu mengerikan sekali. Nah, ada seorang teman dari Indonesia yang biasa langganan dia lah, masukin barang, tapi dia gak buat yang palsu, dia buat desain sendiri. Nah, pabriknya ini yang buatin kerangka-kerangka jamnya. Suatu hari
anak Tuhan ini tanya dengan orang ini, saudara. Kamu ini ya, kerja malsuin jamnya orang. Apa kamu tuh gak merasa bersalah sih? Ya, dia tahu ini bukan orang Kristen, tapi ditanya, apa kamu gak merasa bersalah, gak merasa sungkan? Tahu jawabannya. Kenapa? Aku ini berjasa loh. Lo masuk punyanya orang kok berjasa? Dia mengatakan, aku punya minimal 3 alasan. Apa alasanmu? 1, salahnya yang buat jam itu kok jualnya mahal-mahal. Coba jual murah, tidak mungkin ku palsu. Salahnya dia. Saya hanya mikir waktu dengar itu, ini orang edan atau orang waras. Tapi orang ya saudara, kalau dia tidak bisa menghargai apa yang orang lain kerjakan, ya kan begitu cara mikirnya. Anda aja ngomong seperti apapun akan susah. Terus yang kedua, dia berkata begini. Orang kaya tidak mungkin beli jamku. Yang saya pakai ini asli saudara, bukan dari Cina. Tutupi dulu lah, nanti dikiranya itu palsu pak. Kita sudah diberitahu Tuhan, hamba Tuhan tidak boleh pakai barang palsu. Gak boleh saudara. Jadi ini asli, tapi saya tutupi supaya Anda tidak terlalu kepingin melihat jam saya. Dia berkata begini, orang kaya tidak akan membeli jam saya. Karena barang saya murah banget. Orang kaya akan beli jam yang asli. Berarti saya tidak mengganggu pasar mereka. Wih, ngerti soal pasar juga ini. Pemalsu jam, saudara. Yang ketiga ini yang paling konyol. Saya ini membantu berjasa saya. Ditanya, jasamu apa? Jasa saya menolong orang-orang di bawah. Menolong mereka yang miskin tidak punya uang. Nolong dalam hal apa? Dia berkata begini, kamu tahu? Orang miskin juga perlu harga diri. Saya ngerenungin jawaban dia, saudara. Sebagian masuk akal. Tapi ujungnya saya berkata begini, dia tidak menghargai jerih payah orang. Dia tidak menghargai orang-orang itu mendesain mungkin berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Teknologinya disempurnakan mungkin puluhan tahun. Mereknya dipaten, didesain dengan baik. Dia gak peduli. Dia manfaatkan apapun yang ada untuk kepentingan dirinya sendiri. Saya berkata, dalam kehidupan kita seringkali begitu. Saudara, saya yang paling berat dalam hidup saya adalah ketika Tuhan suruh saya pergi ke pedalaman. Bukan karena soal makanannya atau medannya, bukan. Hati saya itu melihat hamba-hamba Tuhan kerja seperti itu ya. Saya pernah diceritain ada hamba Tuhan itu kerjanya di bukit-bukit di Jawa Tengah Selatan. Dan kalau musim hujan itu bukit jadi lumpur semua. Sepeda motornya itu gak pernah bersih. Dicuci, bawa naik, pulang sudah penuh lumpur semua. Terakhir kita bantu dengan sepeda motor baru. Ketika saya melihat cerita-cerita seperti itu, sejujurnya saya berkata, Tuhan, aku tidak akan pernah bisa melakukan yang dia lakukan. Hanya bedanya, dia melayani di tempat-tempat terpencil. Bahkan gedung gereja pun dari papan biasa. Bedanya, aku tinggal di kota dengan semua fasilitas yang Tuhan beri. Tapi tidak berarti bahwa saya lebih baik dari dia. Tidak berarti bahwa saya bisa segala-galanya. Kalau saudara bisa belajar menghargai orang, kalau Anda bisa belajar menghargai jerih payahnya, maka kata saling mendahului dalam memberi hormat akan luar biasa. Anda ngerti itu. Seseorang sudah berjuang, dan kalau kita hanya datang sebagai orang kota, ngasih seminar, merentah-merentah begini, dan kita pikir kita bisa lakukan semua, salah. Benyamin bicara soal pilihan, tapi Kis bicara soal membungkukkan, membengkokkan badan kita ke depan. Karena kita ini susah untuk membungkukkan badan kita. Saudara mengakui atau tidak bahwa itu kenyataan
dalam hidup kita. Semakin Anda bertemu dengan orang-orang yang berjuang begitu rupa di medan-medan yang berat untuk Injil Tuhan, seharusnya kita makin merendahkan hati kita. Apa yang tidak enak dengan yang Tuhan berikan buat kita? Selama bertahun-tahun Dia berikan gedung ini untuk kita bisa sewa dengan begitu ajaib, dan Anda menikmati semua fasilitasnya. Anda tidak harus melewati lubang dan lumpur dan segala macam jalan yang gelap masuk keluar hutan untuk datang menyembah Tuhan. Tapi ada orang-orang yang setiap kali melayani anak-anak Tuhan dengan pengorbanan yang seperti itu. Amen, saudara. Kemarin kita bergurau. Saya satu hari mendengar banyak anak-anak pergi kemana-kemana, mereka cerita makan susah, cari apapun serba gak ada. Jadi mereka berkata, ya apa adanya, kita makan apa adanya. Di Cina kita memang makan apa adanya, saudara. Cuma apa adanya itu adalah sup hisit, gitu-gitu, saudara. Syakfin, apa adanya, sudah, apa adanya, sudah, apa adanya, ini dimakan aja, apa adanya. Tapi apa adanya berbeda. Kita nyadari itu. Mari belajar mendahului dalam memberi hormat. Anda akan mulai kenal namanya kingdom mentality. Yang percaya katakan amin. Yang ketiga, saudara. Dikatakan Mordekai bin Yair bin Simei bin Kis, seorang Benyamin. Benyamin bicara soal pilihan. Kis bicara soal menekuk, membengkokkan. Dan Simei itu artinya renown atau terkenal. Siapa yang kepingin terkenal? Angkat tangan. Ada? Bu angkat tangan tinggi-tinggi itu kalau kepingin, saudara. Siapa yang pengen tercemar? Sekarang angkat tangan, gak usah, gak usah. Sebetulnya terkenal itu hanya akibat. Hanya akibat. Mari kita lihat Amsal pasal 3. Ayat 3 dan ayat yang keempat. Amsal pasal 3, ayat 3 dan ayat yang keempat. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Kalau Anda punya NIV, terjemahannya begini. Biarkan kasih dan kesetiaan tidak pernah meninggalkan engkau. Kalungkan itu pada lehermu. Tulis itu pada loh hatimu. Lalu dikatakan then, kemudian you will win favor and a good name in the sight of God and man. Maka kamu akan memenangkan yang namanya kemurahan, favor, kebaikan, kemudahan, dan nama baik dalam pandangan Allah dan manusia. Saudara, saya pulang dari Cina hari Jumat malam, nginep semalam di Jakarta, Senin pagi-pagi saya terbang balik ke Semarang. Kenapa pagi-pagi, Pak? Dua, satu, hari itu saya ada rapat untuk Desember 100.000 itu. Yang kedua, saya harus pemberkatan nikah. Nah, apa enggak bisa orang lain, Pak, yang mewakili pernikahan? Ini orang istimewa. Saya belum pernah melayani pernikahan dengan pengantinnya, calon pengantinnya antusias pengen kawin. Tiap hari itu di PP-nya berubah. H-7, H-6, H-5. Anda pernah gitu? Dia enggak loh. Dihitungnya di countdown. H-7, H-6, H-5, H-4. H-3, wih, semua sedang berdebar-debar. Saya berkata, ini orang kok hebat ya. H-2, H-1, dan hari itu, hahaha, pasti saudara. Dan waktu pemberkatan, saudara, Anda tahu, dia mengucapkan janji, kamu adalah istriku yang sah. Wih, ngomongnya kayak hakim ngetok palu, semua kaget dengan kata sahnya. Serupanya sudah lama pengen kawin, saudara. Sampai istrinya kaget dengar kata sahnya dia. Jadi saya bela-belain balik ke Semarang pagi-pagi karena saya lihat ada orang antusias kawin seperti itu.
Dalam pengalaman mengkonsel orang, biasanya menjelang perkawinan, dua pasang ini ributnya luar biasa. Tapi kali ini semangatnya luar biasa. Belum pernah ketemu seperti ini. Mudah-mudahan kelak ada lagi, saudara. Nah, di airport ketika menjelang boarding, saya jalanlah dari lounge, saya mau ke gate, mau ke Semarang. Saya tenteng koper kecil saya jalan. Tiba-tiba ada seseorang menyapa saya. Pak Petrus. Saya noleh. Saya kaget, saudara. Saya kenal dia, anggota TNI, bintang 2, Mayor Jenderal. Saya ketemu dia waktu di Solo, terakhir saya kenal dia sejak dia masih Brigjen, masih bintang 1. Dan dulu sering kerjasama di Jawa Tengah, terus dia dipindah, ditarik ke Mabes TNI, dan jadi salah seorang asisten apa gitu. Wah, saya kaget, dia bukan orang Kristen, saudara. Ketemulah kita ngobrol sebentar, 1-2 menit. Pak, gimana kabarnya, lagi kemana? Terus dia bilang, wah, Pak Pendeta, saya sudah selesai pensiun saya. Sudah lega hati saya, tugas pengabdian saya di TNI sudah berakhir. Sekarang saya banyak ke masyarakat. Wah, puji Tuhan, Pak. Bapak mau kemana? Dia bilang, oh, mau ke sini. Saya dengan Pak Muldoko, bekas Panglima TNI kita. Saya mau pamit, tunggu dulu, Pak. Saya kenalkan dulu Pak Muldoko. Gak lama keluar, saudara. Ya, seperti yang Anda lihat di koran dan TV itu, menurut saya lebih segar nih beliau, lebih segar. Keluarlah Pak Muldoko ini. Dan saya dikenalkan. Cara dia kenalkan saya kaget. Dia berkata, dia masih panggil Panglima katanya. Ini Pak Petrus Agung. Kami salaman. Dan dia berkata, gerejanya melayani bangsa. Saya kaget. Oh, dia tahu, yang kita kerjakan dia tahu. Kami cukup dekat. Dia bilang, gerejanya Pak, melayani bangsa. Sebuah predikat yang Anda bisa dapatkan hanya kalau Anda punya pengabdian, Anda punya pelayanan. Biarkan kita juga jadi pelayanan, pelayan-pelayan bangsa, selain pelayan-pelayan Tuhan. Amen, saudara. Amen, saudara. Nama Simei artinya terkenal. Tapi terkenal itu diraih dari mana? Seringkali dunia sekarang ini membuat terkenal dengan cara pasang iklan. Narsisme di mana-mana. Ini menjelang pemilihan kepala daerah serentak kan? Kalau Anda keliling ke daerah, foto orang di mana-mana. Sebagian tak layak tampil menurut saya. Kalau foto model jelas ada sesuatu value-nya ini, enggak jelas. Di foto kesini matanya begini, enggak jelas. Namanya siapa kita enggak tahu, suruh milih pula. Pilih saya dong, katanya begitu. Forward untuk apa? Enggak jelas. Ada cara yang sangat gampangan untuk orang jadi terkenal dengan cara seperti itu. Tapi kalau Tuhan berkata, kalau kau punya kesetiaan, punya pengabdian, punya pelayanan, dengan sendirinya itu hanya akan merupakan akibat tanpa kita kejar. Dan saya berdoa itu akan merupakan sebuah reputasi dari semua anak Tuhan dan orang percaya. Saudara, Mordekai artinya little, artinya kecil. Tapi kecil ini punya warisan luar biasa. Benjamin artinya itu sebuah pilihan. Tapi juga belajar untuk rendah hati, mendahului dalam memberi hormat, menghargai orang lain. Tapi kata Simei yang merupakan leluhurnya artinya terkenal. Tenang, kita berkata kau mau jadi terkenal, lakukan lewat sebuah namanya pengabdian, bukan promosi siapa diri kita. Dan yang terakhir, kalau Anda mendengar Alkitab berkata Mordekai itu adalah anak dari orang bernama Yair, dan kata Yair artinya Tuhan atau dia menerangi, he enlightens, dia menerangi. Dan buat saya, hidup dalam terang itu sebuah keajaiban. Hidup melihat akan sesuatu yang Tuhan sediakan,
itu dahsyat. Banyak orang hari ini tidak tahu apa yang harus dilakukan. Banyak orang tidak mengerti apa yang harus dikerjakan. Tapi saya berdoa biar terang Tuhan menerangi hidup kita sampai kapanpun. Saya mendengar satu hari Pendeta Kong Hee cerita sesuatu, saudara. Dalam ceritanya itu dia mengatakan dibuat namanya eksperimen dua ekor tikus. Tolong jangan ikut-ikutan buat lah ya. Anda percaya saja ceritanya, jangan nyiksa binatang. Karena kadang-kadang kalau saya cerita begini ada orang yang nekat. Mubluk cari tikus dua lalu dicoba sendiri. Percayalah, gak usah, saudara. Jadi tikus ini dimasukkan di sebuah kotak kaca yang diberi air. Airnya tidak terlalu tinggi, tapi juga gak terlalu rendah. Ini air cukup bisa menenggelamkan dia. Dan tikus ini dimasukkan di kotak kaca yang isinya air. Dia gak bisa naik ke atas. Dia bisa coba berenang, tapi dia gak bisa naik ke atas. Nah, bedanya di mana? Kotak kaca yang satu ditaruh di tempat gelap. Dimatikan lampunya, total gelap. Tikus ini gak lihat apa-apa. Yang dia tahu, dia adalah dalam air dan dia harus keluar dari air. Sedangkan tikus yang satu, kotak kacanya ditaruh di ruang terang. Dia lihat sekitarnya dengan jelas. Ini penelitian memang kejam. Dan kemudian ditunggu sampai mereka mati. Anda tahu perbedaan daya tahan hidupnya. Tikus yang ditaruh di kotak kaca yang diisi dengan air dan ditaruh di tempat gelap, dia tidak lihat apa-apa, hanya mencoba bertahan. Dia hanya kuat 3 jam. Setelah 3 jam dia mati. Sudah kebalik ngambang, dia mati. Sedang tikus yang berbeda ditaruh di kotak yang sama, kondisi semua persis sama. Hanya bedanya lampu dinyalakan. Tikus itu berjuang. Dia bertahan 3 hari. Hebat perbedaannya. Apa yang membuat berbeda? Terang. Kalau orang percaya, matanya terbuka melihat akan destininya. Dia tahu rencana Tuhan dalam hidupnya. Tidak gampang digoyangkan oleh kegelapan apapun. Mau diserang apapun dan dia melihat akan destininya, itu membawa akan kebangkitan yang namanya pengharapan dalam diri kita akan begitu luar biasa. Yang dalam gelap hanya 3 jam dan kemudian selesai. Tapi yang dalam terang 3 hari bertahan baru dia mati. Menurut banyak orang 3 hari itu karena dia tidak makan. Tapi kalau sambil diberi makan, mungkin dia punya kekuatan lebih lagi. Sebab terang membuat matanya melihat apa yang ingin aku capai setelah ini. Tapi yang gelap, dia tidak pernah mengerti seberapa jauh yang aku harus capai. Begitu Anda memilih dengan benar, hidup dalam kerendahan hati menghargai orang lain. Anda belajar mengabdi dan dari pengabdianmu, saudara akan jadi orang yang dikenal orang dengan reputasi yang baik. Dan hidup dalam terang Tuhan, matamu terbuka, visimu melihat ke depan apa yang Tuhan kerjakan. Itulah sebetulnya warisan yang Mordekai dapatkan. Dia kecil, tapi kekuatannya besar. Saya mau putar klip buat saudara untuk Eropa. Besok dan lusa kita mesti punya banyak waktu untuk kita teruskan. Dan saya mau ajak Anda nikmati. Sekaligus saya ingin berterima kasih buat semua support Anda, doa dan dukungan Anda. Tolong silakan. Breakthrough in each of their situations.
Thank you for loving us. Jesus name. Amen. Thank you so much. Thank you. Nothing is impossible. لا شيء مستحيل. Many of your lives, كثير من حياتكم, you had a personal experience with Jesus. كان عندكم تجربة شخصية مع المسيح. Let the life of God not stop in your own life. دعوا حياة الله لا تتوقف مجرد في حياتكم. Let His love be shared to others. خلي محبته تتعامل مع الآخرين. Get ready. استعدوا. Time is come. الوقت قد أتى. All the sons of Abraham. كل أولاد إبراهيم يجتمعون لي. حتى يخدموا الله. It's because of the peace of the Lord is within me. هذا الأمر هو بسبب سلام الرب يسوع المسيح. It's because I know that He is for me. لأنني قد علمت أن الرب معي. And what I can do in the middle of the Pacific Ocean. وماذا أستطيع أن أفعل في وسط الماء, وسط البحر المحيط. I just look to the sky. بل نظرت إلى السماوات. And I see amazing grace. وبلشت بالترنيم يا ما أعجب هذه النعمة. And I say if this is the last time. وأنا قلت للرب إذا هذه كانت المرة الأخيرة. I will sing amazing grace. التي أرنم بها ما أعجب النعمة. Because He loves me. لأن يسوع. There is no longer man or woman. ما في ذكر أو أنثى. There is no longer rich or poor. ما في فقير أو غني. Because we are all loved by Jesus. لأننا جميعا محبوبين بيسوع. I want to say something to my brothers and sisters that I have. وأنا حابب أحكي شيء لإخوتي وخواتي. I want to apologize to you. بدي أعتذر لكم. When I grew up in the south. لما أنا نشأت في الجنوب. I hated people. كنت أكره. أنا عطشان من نهرك ارويني طب أنا تعبان من غيرك يشفيني And we're praying and singing. I didn't understand the word of Indonesian. Just God washed my soul. And my life changed in your city. I called my husband. And he said, I don't want to back to that luxury life in London. Because there is plenty of God's job in your city. And I know God has got plan for me. My heart is in Indonesia. You see your fire. When you see you have three places, you worship God. This is our season. هذا هو الوقت المعين من الرب. We have to preach the gospel. علينا أننا نعظ الإنجيل. We have to preach Jesus. علينا أننا نعظ الرب يسوع المسيح. We have to share Jesus to everybody. علينا أن نشارك الرب يسوع مع كل الناس. Iran will be safe. إيران نجات پیدا خواهد کرد. So I would like to ask my brother to come. Hadassah. Hadassah. So we come out with our pyjamas. And we tell that we are here to pray for Iran. And suddenly there is one lady stand up. And she said that I need a miracle. و به من گفت که من یه معجزه میخوام. I need a healing miracle. من یه معجزه شفا میخوام. So can you please pray for us? میشه لطفا برام دعا کنی؟ So we pray with our language. ما با زبان خودمون براش دعا کردیم. And then suddenly God's presence is in the living room. و ناگهان حضور خداوند حس شد تو اتاق. And then suddenly she was faint. و افتاد زمین. And she said, I see a light, I see a light. و گفت من نور دیدم، نور دیدم. And I know that is Jesus.
و میدونم که عیسی مسیحه. And then suddenly she was healed. و ناگهان شفا پیدا کرد. بعد از اون خیلی از آدمایی که اونجا بودن نور رو دیدن و اونم شفا پیدا کردن. So the first night in Iran, the whole family was baptized and received Jesus. تمام فامیل خانواده پسر افشین تو ایران شفا رو دریافت کردن و شب اول. Saul did not come to Ananias. Saul به آناناياس نیامد به حضور او. But Ananias came to Saul. بلکه آناناياس به طرف شاول رفت. And he called Saul my brother. و اون بود که به شاول گفت برادر من. That is the passion of our Lord and Father. این قلب بابای ماست. Wow, خیلی گندم. Wow. Jesus is the King of the Kingdom, yeah. Of all Turkey and this region. Yes. Come in Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. Tahun depan mereka ingin lagi. Mereka berkata ada banyak pendeta. Sebenarnya itu yang saya tahu, daftar tunggunya, waiting listnya panjang sekali. Karena ruangan tidak tersedia, kamar tidur tidak tersedia. Bantu doa, tahun depan kita kalau Tuhan izinkan akan balik ke Eropa, lebih besar lagi kita buat, dan ke Afrika. Saudara, malam ini saya mau ajak kita bawa persembahan. Tidak ada paksaan apa-apa. Tapi korban Anda ini kita mau pakai untuk memberkati hamba-hamba Tuhan. Ada lebih dari 2,000 pendeta akan kumpul bersama-sama. Saya kepingin kita memblessing mereka dengan makanan yang baik, dengan semua yang baik. Dan hari ini korban Senin ini kita akan persembahkan untuk memberkati hamba-hamba Tuhan itu. Saudara, ingat akhir tahun 100,000 pasukan Tuhan akan dibangun dan nama Tuhan dimuliakan. Ayo doa sama-sama. Tuhan buat bukan hanya sebagai kewajiban dan kebiasaan, tapi hati kami ada bersama dengan korban kami. Dan setiap rupiah yang terkumpul akan memberkati hamba-hamba Tuhan, memberkati pekerjaan Tuhan, dan sungguh nama-Mu dimuliakan. Terima kasih buat kepercayaan yang ajaib Engkau berikan buat kami sampai dengan hari ini. Mampukan kami melanjutkan tugas sampai garis akhir. Terima penyembahan kami dengan harta ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Semua berkata, mari berikan yang terbaik. Yang belum terima amplop tolong angkat tangan supaya bisa dibagi. Di belakang masih ada cukup banyak yang belum terima, tolong teman-teman bantu. Dan yang sudah siap, mari bawakan korbanmu di hadapan Tuhan. Jesus.
pusat hidup kami. Seluruh hidup kami digerakkan oleh Engkau sendiri. Kami ada, kami hidup, kami bergerak karena Engkau ya Tuhan. Kami bawa korban kami di hadapan Tuhan, biar berkenan di hadapan-Mu. Dan sekarang hamba mintakan blessing Tuhan yang terbaik turun. Ya Tuhan, hadapkan wajah-Mu kepada anak-anak-Mu. Jangan palingkan wajah-Mu dari kami, tapi hadapkan wajah-Mu kepada anak-anak-Mu. Sinari dengan anugerah dan perkenan-Mu ya Tuhan. Dan kami tahu ketika Engkau berkenan kepada kami, kami akan jadi satu umat yang tak terhentikan bergerak dalam ketepatan dan perkenan Tuhan senantiasa. Kami bersyukur atas malam hari. Biarkan anugerah-Mu terus menyertai kami. Sertai kami kembali ke tempat masing-masing esok dengan haus dan lapar akan Tuhan. Kami ingin Engkau lebih lagi. Terima kasih Bapa. Berkat yang terbaik dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus turun. Berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub.